Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kan ibu-ibu. Belu pengajian terbaru. Di depan ngantok. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sami jamaah hafizakumullah ta'ala. Jari le adat sasa, adat yang kulungguh, yang nenten kedengan Jawa, nenten kedengan Jakarta ibu-ibu. Jari arak sopo adat oleh tiang kulungguh sami mun tebetemui atau lumbar jok gubuk batur tesunatan le dalam adat niki betabe atau tergetok lawa telu kali baru terima isi Pak Kadus isi ruan Epim balik. Nah, jadi tiang secara pribadi tumben sami jamaah. Nah, jadi getok lawang makin telu kali adik sak solah tak terima terbukaan lawang sang arak mana-mana onos-onos baju badai jadi kanung galeng kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, sami jamaah, majlis ilmu, majlis zikir, serapu ruang pengelinsir, sesepuh sahara oleh gubuk niki, hafizakumullahu ta'ala. Tentu sami jamaah hafizakumullahu ta'ala, si paling utama di diri yang kulunggu sami ialah luik-luik dan syukur tiba disita Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak kembing saaran syukur ni kaya doang tulang-ulang saya-saya doang guru berembir-embir pangkat Syekh jagaran, Habib jagaran, Sayyid jagaran pokok enggak masih tembik eh. Syukur doang ajah tenak tiang pulung gosami bersyukur. Saya nak kembing syukur niki oleh diri tiang pulung gusami seorang abdun, seorang hamba. Qalilu min ibadiyas syakur. Sekecet le antara tiang pulung gusami saya tahu bersyukur. Mau sekedar ladang atau biwih ucapan tiang pulung gusami kena alhamdulillah hutun sama lik mau merari nunin tekan. Ya sekedar syukur jak loe dengan tahu jamaah. Saya kena syukur ini. Cuma kalimat syakur pada ayat niki sak maksimal, sak tetu-tetu mengaplikasikan jasadnya atas kesyukuran kepada Allah niki sak gedi. Ya sak jarang. Tijan sehat, tijan umur belo, tijan rezeki loe. Cuma pemanfaatan jamaah yang dek sesuai. Nah jari mundek sesuai kanje pengendikan desida Allah, maka sesungguhnya tiang pulung gusami belum dikatakan dengan sak tahu bersyukur. Nah iyalah sebab jari membet jua tok pengajian tuang guru sai-sai aneh enggak wajari izin pertama syukur. Oleh karenanya sami jamaah karing sekali yang matur jok pelungguh sila luwe-luwe entan bersyukur jok disida Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih tiang pelungguh sami makin satu anugerah yang sangat luar biasa satijan disida Allah. Jadi bukti kehidupan, bukti hayatnya tiang pelungguh sami di muka bumi ini dengan satu nikmat, nikmat Allah niki. Beruan nikmat Allah sajari bukti hayat, bukti kehidupan. Allah ican tiang pulung gusami suku anugerah saaran waktu. Yang buk matur gurun terbaru jaga waktu.
waktu. Menulis bab fikih, bab sembahyang, Allah Ta'ala Nabi bahasa hafizu alas alas salawat, jaga waktu ni ke. Jadi merupakan waktu ni ke yang penting hati sami jamaah. Tengok bahasa para ahli filsafat, waktu ni ke terbagi telu jamaah. Nikmat waktu ni ke ia terbagi menjadi telu. Faham tak kena nombor telu jamaah? Telu sih terbagi. Sak pertama, waktu sak tijan sida Allah Subhanahu wa Taala sak sampun liwah, sak baru, sak oneh, sak ubiah, sak uwi, sak tuwi nuni bahasa terara malik, sak tuwi an malik. Sila kan? Macam bahasa. Tahun sak julu, bahkan laik unih benah. Niki merupakan histori. Mikan dekanan histori, Bapu? Dan ketonaran histori. Bahasa bija waim pelungguh sa sekolah niki kenan histori. Hai berdua HP solah te. Biasa pihak histori lagu ngerti dekanan histori. Tahun sebut doang niki bapak kenalah histori unik pihak di status enggak. Lagu ni ketahuan aran histori. Cerita. Jadi waktu sak liwat niki hanyalah cerita, akan menjadi kenangan. Terserah kenangan niki yang solah jaga, yang lenge jaga. Dan insya Allah saat ini jelu sak mangki, jam sak mangki, akan menjadi satu kenangan yang terindah bagi pribadi dia. Saya enggak tumben di dok niki. Jadi kenangan pertemuan pertama tiang pulunggu sami, ternyata Allah mempertemukan tiang pulunggu sami dalam taman surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka jadikanlah hari ini, jam ini, detik ini sebagai cerita yang terindah di masa yang akan datang. Waktu sak liwat hanyalah cerita. Kemudian waktu yang akan datang sak bareh Baratul Armukarom seone mati niki ya selung-selung dan arak permisi dan cara berbadak malaikat dan datang kena pu ijo nanim sida ya mati de. Bahkan di ketahuan malaikat makin niki sangkenken bergelining bergelama ini kaji nanim kia mati ini tuan secerewet di atas kursi ngeraos ondot dulu kenyengken ngaji bares mati ini Allah Ta'ala. Bisa saja karena malaikat niki 70 kali bertemu jamaah sejelo semalam. Ya Allah Rabbi, kenyengken ngaji buat mati ini bar kenyengken tebegocek atau kenyengken temain dum lowek barak niki. Yang buat perlu waktu niki jaga hati. Yang pun kena waktu yang akan datang sabares, salema, salat, sakaring setahu, sakaring sebalit hanyalah misteri, belum tentu terjadi. Saya ketahuan di sabares di sini. Kadang-kadang oleh ngaji debrak ini terbelanggaran mati. Lagu syukur terus oleh ngaji mau terbelanggaran buat mati kan? Lagu mudah-mudahan tiang kejauh lingkulik jamaah adik selamat baik nomor sepeda motor kadu kenipi bapak yang dah jauh nanti pak niak mantuk ya Allah Rabbi. Intinya tidak ada yang tahu waktu yang akan datang niki hanyalah misteri bentuk. Dan saat ini sak kenyengken andangin nike waktu saat ini adalah anugerah jamaah. Oleh karenanya bersyukur jog desida Allah saican tiang pulung usami sak semakinan niki satu anugerah yang terindah. Dan mudah-mudahan jadi cerita, jadi kenangan oleh biji jari yang belum usami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Namun mak berembe tentang syukur, tentang tanggapi ni anugerah niki jamaah. Ya mulah. Taat. Pacu. Pengendikan para ulama. Tentang tetanggapin satu nikmat, satu kesyukuran niki. Satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa adu tu siluka ilal jannah. Pacu wasilah menduah pacu jaru darak kalah
surga masih mau ada nikmat yang terombok. Nabi milik bahkan ini nikmat bersenina terombok sida-sida Allah iman tentik milik aroma baik ini kadang-kadang akhir darah tadah di ibu arak kanjun ke jari ndek kelelah lalu kan kira-kira kayun di ibu nyala bapak karing sekali ibu kayun darah kanjun tuh mampu demesak tuh luar biasa demopok tetep kawan demesak demopok bilang sabar bapak pada nasib masih ya jawaban bijem terbalik aroh masih kak tahu gawe enggak tuan pira lalu si tebesalin pelinggih nun nyala dunia ni mana aja enggih sami jamaah hafizakumullah ta'ala. Nah jadi tak tanggepin nikmat niki sekik pacu muntuah pacu bahasa ulama tu siluka ilal jannah ya wahyak jari rurung ya jari hot mic ya jari jalan ya jari jebak yang kelungguh ilal jannah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sila secara jamak-jamak jamaah dedik tersatu lalu setiap berbicara julu unin Nabi tujuan sebenarnya kan nikmah Nabi tujuan ya tersenang Nabi tujuan melek ke surga enggak wah sebutan yang pelinggi mau berempin dan temakin ya jok surga ni pacu enggak jawaban nu terbahas pokok inti ini pacu sembahyang terbahas pacu si sembahyang sedekah terbahas pacu si bersedekah intinya taat saya enggak kembik nampak tersuruh taat sami jamaah hafizakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal asri innal insana lafi khus niki lambian tartian wal asri demi waktu atau demi waktu sembahyang atau demi waktu asar kembe nampun tartian kena demi waktu asar kelambian penyakit manusia bara atur bapak tang sabaru lale ni ke jamaah innal insana lafi khus sesungguhnya sayi-sayi sak lalean waktu lek waktu asar sesenun maka sesungguhnya dia dalam keadaan rugi kembe nampun rugi dan bau tulang waktu ni tetap ya jadi cerita wah kenduwe lalu berambek lupa sembahyang asar tetap samberak dia ingat di jelosan nun dia dapat sembahyang asar biman berojok sorban oh laik wandik sembahyangan oh pasti dia ingat karena selamanya akan menjadi cerita ya Allah biman pacu biman penyorban tuang guru jari sempat terhilap selamanya kenangan itu akan tetap dikenang yang sholah yang ini tiang secara pribadi pelungguh pasti terbedui kenangan sak solah ataupun sak lengi sekiran arak kenangan sak lengi tersyukur jok desida Allah masih tican sempat masih tican waktu untuk taubat nyampun bahasa Imam Ghazali taubat niki terbagi jadi telu sak pertama taubat minal zallat sa kedua taubat minal ghaflah sa ketelu taubat min ru'yatil hasanat tersuruh tingat tersuruh tersadar apabila tiang kulunggu sami minal zallat bersalah kepada Allah segera papa salah jok Allah mutlalia nih papah takut jok polisi jaksa mangkin razia zebra ni tebaran barak zebra apa belum tebaran niki metok polisi kan barak tiga kan takut niki saim polisi niki jamak membasuh kasar membasuh tiang ya pada terjari manusia lagu kembek dia takut manusia kembek nampak dia takut. Ha? Tidak sesuai kanjeng aturan
coba aturan Allah coba. Wah, ditakut. Aduh, masih jendek wah bedait ke jenen ane teporo-poro baik kuning tu. Masih jendek datang Allah Taala. Takutan tapi yang pelinggih oleh polisi ketimbang Allah. Kaji diri wasilah jamaah. Tiang dek ngajahan dek teriki teberiuk-riuk beraja. Minazalla dari kesalahan suruh tobat salah oleh pemerintah pacu-pacu sesuai aturan pemerintah entan tu. Dendek lawan pemerintah nyala lawan pemerintah ja. Mun zaman Soeharto dor mati de. Gorok de. Zaman Makin de lawan aturan. Ya silakan kita selesaikan dengan secara aturan. Pada Allah pun mun tersalah tersuruh taubat jamaah. Endeng ampun berubah sadar. Apalagi yang tuah tawa ada dendek jadi dengan rugi jamaah tersebut oleh dalam kitab Ayyuhal Walad sak ndek mau pandangan Allah Allah akan berpaling jok tiang pelungguh apabila sak menyia-nyiakan waktu tican waktu linsir umur berumur sekian belo tekican sehat tekican nikmat sugih macam lagu mulania ni kesempatan-kesempatan ni dia tidak mau pandangan bersidak Allah dan terhitung jadi dengan rugi di mana sugi rugi onet perhatikan ilmu si bapak tak doi bande jabatan senina anak tetap turut teman-teman lagu yang tulah. Namun denara amal ibadah di jamaah munapi ya turut seninan diantulah dua banden diantulah munapi ya turut mu berembe barak ruan tiang pelungguh sabarak kedebok mak mentang di terberdaya apapun mu bersengkaru iya wah ruan beli julun Allah Ta'ala bekelambin di saya gak kembik kelambin terselapuk ya jauh nonek rezeki doi bandel kaya selaku itu jauh tulang tunas ampura bangkin-bangkin sorban itu jauh tulang sila ini mandi sorban tuang guru ini milu darah dengan dalam sorban itu jauh tulang sorban penutup anuk ini ke korang batang cuma jadi penando tuang guru ini ya mati entah kubur entah lagu tulang muntem kulah ganyam terbayit bayi barokah ini ya Allah munapi ya terjauh kira-kira sami jamaah mun kesalahan tanggal ya sila terberiuk-riuk nah rahim alhamdulillah harus selesai ya dok mai terjadi muri ibu-ibu ya terjadi julu ya leger kone kan alhamdulillah harus ngebah saat kedua jamaah bismillahirrahmanirrahim ta'ala minal ghafla nah, ini kisah paling bahaya oleh diri tiang penunggu minal ghaf tersuruh tertobat sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala jikalau ada terlintas di dalam kehidupan tiang penunggu sami di dalam waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lali tobat mun lali le waktu lali le ibadah lali le ngaji wah tau di entoak di nini pacu wah tau di rambok di nini mele pacu lali tobat di nini Imam Ghazali termasuk terjadi dengan rugi endah jamaah munduah berumur petang dah setahun jok atas insyaallah tiang paling kanak lek deriki nah ni saya bisa kanakan isi tiang pelungkung pira umur rata-rata nu atas petang dasa sila timan dejak masih inges-inges nah saya ketan nu ngaku entawa alhamdulillah ketawa aja nih sabar-sabar ibu pacu-pacu uang tua toa lagu intin tiang paling kanak oleh pelungkung munwah dengan berumur petang dasa tahun jok atas mun luean ruen kelalean luean ruen salah salah lanun poro-poro
ketimbang amal ibadah, ketimbang pacun duian salah besina, maka dia termasuk dalam pandangan sandik mau pandangan Allah, bahkan tereking jadi dengan rugi. Ya tersuruh tobat sehingga kebik lalin teluik jamaah sak ketelu taubat min ru'yatil hasanah. Nabi ini ke penyakit seara oleh diri manusia lambian niki penyakit manusia mun wah arak tadah mumparandin kenaan nia isi badur. Nah, suruh tobat jarin ustaz di luar Jok Mekah bertopong putih atau di luar sekolah Jok Mbembe di luar Jok Mekah kaling entah lembar entah memacuan nia besorban demendek tempoh kena ustaz munsili, demendek tempoh kena TG munsili, menganggap diri paling benar ketimbang dengan tobat jadi Imam Ghazali salah nu mendosa ne. Sehingga enggan Allah dan kanggo anggap diri Fir'aun doang anggap diri nyala. Setan gara-gara pinter mun anggap diri lebih tinggi oleh Nabi Adam tersubulah di surga pelagian barak kelus tiang pelinggih ndak be macam-macam ayun di tepacu jamaah nggih. Nah, sak telu dijaga mangki. Adep dende jari dengan gawe dosa salah. Teberusaha le waktu teniki jamaah. Sak belo waktu, sak tekijan tebelo umur, tekijan rezeki luwe tepacu wasina. Adep dende gawe salah. Sak kedua tekican rezeki, tekican untuk umur, tekican pasangan, tekican kesempatan, dendek terjadi dengan lalih. Sak ketelu, dendek menganggap dengan nu lebih rendah oleh diri tiang pelungguh. Pada hakikatnya tiang pelungguh sami sama. Ade tesak tetu-tetu selamat dunia wal akhir, wal akhirah. Ade dendek jadi dengan a'rodo an zikrinu soal muntuah berpaling oleh nenek wa man a'rodo an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka oleh dunia doang ni kita mak oleh dunia doang dengan sabarat ni ke pengendikan oleh iruf oleh bawah dunia fa inna lahu ma'isyatan dongka kehidupannya akan disempitkan oleh Allah umur sempit, atin sempit, rezeki yang sempit, segala-galanya akan diberi kesempitan. Kalau nate yang mumpuruk, mengganti dengan akrobo. Saaran akrobo nu sak berpaling sak baru, wah sak lale, sak angkuh, sak sombong, sak gawe salah, sak anggap diemparing kena oleh dengan selapu niki akrobo doang yang terbaru. Dengan sak berpaling akan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nahsyuruhu liyaumil qiyamati a'ma. Kemudian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh jelur sagarin sekali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang buta. Dinya bau serminan zat Allah. Musacara hakikat kan ya tujuan jamaah. Adik sak bedait kan ce? Allah Subhanahu wa taala lagu niki ya kebangkitan dalam keadaan buta, dia bau serminan Allah. Berbeda dia serminan Allah di atas dunia kita butakan mata hati kita untuk taat kepada Allah. Mutebutean kan oleh mak sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Makin berbeda dari dendek buta jamaah, ada tekican terang benderang atin temu lemak demen temati ada dendek tekican buta temanfaatan waktu dengan sebaik mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tiang entah niki wajah mahsila nggih baru wah belon pengajian temu tekaring amalan doa napi ruwen ilmu seara oleh guru-guru tiang pulunggu sami sak datang selik driki buka pengajian teberiuk-riuk terima muta amalan napi ruwen pengendikan niki insyaallah jari jalan tiang pulunggu sami menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudian yang tak sampun niki jamaah
yang tunas ampure agung-agung sinampure sang arak sisip lempir uni kerana kentan sak menyinggung peragaan pelungguh sami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.